Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang, kita ada sekumpulan. Nampak? Korang nampak banyak-banyak model kat sini. Yang korang tengok ni adalah Team Corelli. Apa brand Team Corelli? Team Corelli ni saya intro sikit lah. Dia adalah based on Belgium punya brand. Asyik dengan USA je, asyik dengan Jerman je. Jom kita tengok. Dan kalau korang tengok dekat sini, antara model-model ni, hari ni saya nak review sekita. Jadi kita ada 110 XL dia punya saiz. Tapi apa dia punya special, nanti kita tengok. Jom. Kereta ini datang dengan setup 4S, tetapi chassis dia 6S. Apa yang saya maksudkan, kereta ini walaupun dia setup 4S, table dia macam 6S. Dia punya chassis memang dia ikut 6S punya chassis. Chassis dalam dah siap sebar. Banyak model-model dekat luar belum ada kan? Ada model yang dah ada, tapi untuk kita, korang akan dapat dengan siap sebar. Okay, apa sebar ni? Saya play lagi setiap video. Cornering korang akan lebih dengan sebar. Jadi yang tak ada sebar, kadang-kadang hard cornering dia tak grip. Dia datang dengan center brace untuk kurangkan flex. Okay, apa maksud dia? Kat tengah ni, bila korang main, korang buatlah macam mana, dia akan kurang korang punya flex. Dia tak mudah lentur. Dia akan lentur, tapi dia akan minimumkan flex korang. Okay, benda yang membosankan sikit. Sebab apa? Differential dia paling rasak. Maksudnya kalau korang tengok dekat, ada dia punya setara-setara dia semua, komputer-komputer, dia punya diff case. Diff case selalu ada problem, tetapi ini diff case paling rasak. Dan saya cakap kenapa dia bosan, bosanlah tak jumpa kita orang. Kita orang banyak nak repair ni. Jadi yang korang tengok sekarang, dia dah siap rasak. Dan yang paling penting, diff case tengah pun dah siap metal. Jadi itu yang saya cakap, bosan sikit lah. Sebab kita nak jumpa korang hari-hari ni, nak replace diff korang. Kit ni traktor, tapi cara dia dimainkan, dia punya stable tu sama macam korang main ACT. Apa proven dia? Kit ni dah podium dekat Time Attack. Kita baru je selesai event dekat Negeri Sembilan, dapat bekerjasama dengan organizer Toyota di Auckland, Seremban. Jadi kit ni kita dah buktikan grip, stable dan memenangi nombor 1 dekat Time Attack. Dan yang paling seronok masa saya cakap tadi, setup 4S tetapi maksimum elektronik kau boleh main sampai 6S. Chassis dia memang 6S. Itulah specialnya kita ni. Tanpa membuang masa, saya suruh start. Jadi the best part of review kereta ni kan, mainlah. So korang boleh tengok dia punya lasak macam mana. Korang boleh tengok. Yeah. So macam korang tengok sekarang, the best part of kita buat video ni, korang boleh tengok dia punya lasak macam mana. Korang boleh tengok dia punya ke kiri ke kanan, dia punya wheelie, dia punya stability, dia punya cornering, hard cornering dia yes. Rasa bila korang nak wheelie, korang wheelie. Power akan sampai bila korang nak. Okay, kita nak request eh, minta lompat sikit, minta lompat. Kita minta lompat. Tempat lompat sikit. Yeah. So simple lah, kereta ni simple je. Lasak yang tadi korang tengok macam mana unik dia. Setup 4S tetapi chassis dia 6S. Yang kita tengah run adalah 4S. Boleh tengok dia punya, dia punya lasak macam mana. Yes. Yes. This is how we play. Jadi korang bashing, jangan simpan-simpan, jangan main, jangan main manja-manja. Kita main all out. Sebab harga dia, harga dia tak mahal, harga dia tak murah, tak mahal. Kita akan ada promo. Berapa promo dia, korang kena PM admin laju-laju. Berapa promo dia, korang kena PM admin laju-laju. Conclusionnya, kita ni kenapa kita review, sebab dia seronok gila. Korang boleh tengok macam mana dia punya rasak. Tetapi bukan kita saja ada promo. Kita ada Radix 6S, kita ada adik-beradik lain, kita ada Jembo, kita ada Kronos dan kita ada Dementor. Apa specialnya model-model yang ni? Korang komen kat bawah bang, nak review yang mana satu, korang bagi tahu. Dan yang paling penting, kita ni ada promo. Macam mana promo dia? Korang kena pay admin yang laju. Yang belum ada monster truck, nak upgrade dari HSP, korang kena pay laju. Yang dalam list ada Traxxas, dalam list ada Arma, korang kena PN laju. Jom, cat message. Yeah.
Thank you.